Yo, kembali lagi di channel kita-kita. Minecraft adalah game sandbox dan FPS yang memadukan daya kreativitas serta kemampuan membangun apapun dari kubus yang berbentuk 3D. Selain membuat benda dari kubus, kamu juga dapat menjelajahi dunia, mengumpulkan sumber daya, dan terlibat dalam pertempuran. Minecraft juga dilengkapi dengan mode permainan survival, kreatif, dan adventure, sehingga game ini sangat menarik dan disukai banyak orang di seluruh dunia. Oke, seru nih. Jadi pada video kali ini, gua bakal memberikan info rekomendasi game yang mirip Minecraft yang bisa kamu mainkan di Android. Dan pastinya, kamu juga bisa mabar bareng temen. Tapi sebelum masuk ke video, bagi elu yang ingin mendapatkan informasi terbaru seputar channel ini, kamu bisa subscribe dan hidupkan loncengnya sekarang juga. Jadi langsung aja ya, berikut adalah game mirip Minecraft versi channel kita-kita. Mini World Krytia. Mini World adalah game sandbox 3D dengan berbagai mode permainan yang tentunya gratis untuk kamu coba. Misi kamu adalah mengumpulkan bahan-bahan untuk bertahan hidup di tempat yang asing dan buat berbagai peralatan untuk bertualang. Di dalam game ini kamu juga dapat berpetualang dan berkreasi tanpa batas karena game ini memiliki map yang cukup luas. Serta game ini tidak ada sistem level untuk membuka item, sehingga kamu bebas pakai semua item dan fitur lainnya. Menariknya, game ini memberikan sajian grafis yang bagus untuk kelas Android, serta terdapat juga momen seru yang bakal kamu temuin selama permainan, salah satunya seperti musuh yang mengganggu. Blockman Go. Blockman Go adalah game yang menggabungkan elemen Battle Royale dengan grafis ala Minecraft. Game ini menghadirkan map yang luas sehingga dapat membuat kamu menjelajah sesuka hati dan terdapat juga kendaraan yang beragam yang bakal bisa kamu naiki. Serunya game ini juga menawarkan banyak pengaturan dan mini game yang bisa kamu mainkan yang akan membuat kamu betah berlama-lama dalam memainkan game ini. Blockman Go juga menghadirkan sistem obrolan sehingga kamu dapat melakukan percakapan dengan pemain lain saat bermain, dan levelnya didesain sesuai dengan genre game mini yang kamu pilih. Jadi game ini memang cocok banget ya untuk kamu mainkan bareng teman. Blockcraft 3D. Blockcraft 3D adalah game simulator building yang dimana di dalam game ini kamu akan dengan bebas berkreasi membangun apapun dari blok-blok yang ada. Game ini juga menyediakan dunia tanpa batas yang bisa kamu jelajahi karena game ini memiliki map yang cukup luas. Kerennya game ini juga memiliki sajian grafis yang bagus dan enak dilihat mata. Dan untuk mekanisme gameplaynya, di dalam game ini jika kamu ingin membangun, kamu hanya cukup melakukan tap layar saja sembari berimajinasi untuk merancang pembangunan yang kamu buat. Menariknya, game ini juga menghadirkan hewan-hewan lucu yang bakal bisa kamu temuin. Dan pastinya, bagi kamu pencinta game Minecraft, kamu tidak akan bosan dalam memainkan game ini. Theme Park Craft. Oke, game ini adalah game yang memiliki gameplay yang mirip dengan Minecraft. Hanya saja yang membedakan, di game ini kamu akan berfokus dalam pembangunan di taman bermain. Di dalam game ini, kamu akan dengan bebas melakukan apa saja seperti berkreasi dalam melakukan pembangunan. Lalu kamu juga bisa menikmati wahana yang ada, serta terdapat juga mini games yang bakal bisa kamu mainkan. Game ini juga memiliki gameplay yang mudah dan santai untuk dimainkan, yang dimana kamu bisa memainkannya secara offline atau single player. Serta game ini bakal memberikan kamu nuansa yang berbeda dari game-game mirip Minecraft lainnya saat kamu memainkannya. Worldcraft. Worldcraft adalah game yang dikatakan mirip dengan Minecraft, dikarenakan di game ini kamu bisa menjelajahi dunia pemain lain atau membangun duniamu sendiri. Kamu juga akan memiliki sumber daya tidak terbatas yang dapat dipakai untuk membuat objek sebanyak yang kamu mau. Selain itu, kamu juga dapat memilih mode kreatif yang bisa memberimu banyak kebebasan untuk bertualang, atau menggunakan mode bertahan hidup yang jauh lebih menantang.
Menariknya, game ini juga memiliki dua mode yang bisa kamu mainkan, yaitu single player dan multiplayer. Pixel Gun 3D. Pixel Gun 3D adalah game battle royale yang mengambil konsep mirip seperti game Minecraft. Dan game ini merupakan game single maupun multiplayer yang dikembangkan oleh Realisoft. Di dalam game ini, kamu dapat mengambil peran protagonis dan kesempatan untuk melawan orang lain di seluruh dunia. Lalu, tugas utamamu adalah mengalahkan pemain lain dan mendapatkan poin tertinggi di setiap kali menang. Game ini juga menghadirkan berbagai misi seru yang bakal bisa kamu temuin. Dan dunia game ini terdiri dari lingkungan yang berbeda seperti hutan, pegunungan, desa, dan sungai. Jadi, bagi kamu yang suka dengan game battle royale yang memiliki konsep yang unik, maka game ini layak untuk kamu mainkan. Block City Wars. Block City Wars adalah sebuah game yang mirip Minecraft yang dimana menawarkan dunia berbasis blok. Permainan berlangsung dan mencakup berbagai musuh, tantangan, dan pencarian yang berbeda. Game ini juga memiliki mode multiplayer yang dapat membuat kamu bisa mabar bareng teman ataupun pacar kalau punya. Di sini kamu juga bisa menyesuaikan karakter untuk terjun di dunia di mana kamu akan berinteraksi dengan pemain lain seperti bertarung melawan mereka dan menyelesaikan serangkaian misi. Game ini juga menawarkan gameplay yang serupa seperti Minecraft dan memungkinkan kamu untuk menggunakan item, senjata, dan alat yang berbeda untuk mengalahkan musuh. Jadi game ini memang seru banget untuk dimainkan, bro. Planet of Cubes. Planet of Cubes adalah sebuah game sandbox online multiplayer action dan survival yang keren banget untuk kamu mainkan. Dimana game ini akan membawa kamu ke dunia yang seluruhnya dibangun dari blok dan memungkinkan kamu untuk menciptakan dunia indah sendiri. Kamu juga bisa berinteraksi dengan ratusan ribu pemain online lainnya. Di game ini kamu dapat membangun banyak item yang berbeda dalam kolaborasi dengan pemain di seluruh dunia. Dan pastinya kamu juga bisa mabar bareng teman. Serta game ini memiliki konsep yang mirip banget seperti Minecraft, sehingga bagi kamu yang mencari game mirip Minecraft, maka game ini adalah salah satunya. Oke, jadi itulah game mirip Minecraft versi channel kita-kita. Semoga bermanfaat bagi elu yang membutuhkan. Jadi mungkin itu aja ya untuk video gua kali ini. Gua admin dari channel kita-kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.